Ruben Onsu sandingkan foto SMA Betan Peto dengan masa lalu. Komentari Iis Dahlia disorot. Tak terasa Betan Peto kini telah menjadi anak sekolah menengah atas alias SMA. Ruben Onsu pun memperlihatkan potret Betan Peto saat memakai seragam SMA. Betan Peto yang kerap disapa Onyo itu pun begitu berseri-seri ketika memakai seragam yang didominasi warna hitam dan putih. Hanya saja ada yang unik dalam unggahan Ruben Onsu kali ini. Pasalnya, Ruben Onsu menjandingkan potret Betan Peto yang sekarang sudah masuk SMA dengan potret lawas ketika anaknya tersebut pertama kali pindah sekolah ke Jakarta. Masih belum move on dari hari ini. Dari pertama di Jakarta tak pernah hari yang terlewatkan oleh kami. Dan hari ini Onyo udah SMA, tulis Ruben Onsu. Ruben Onsu terharu dengan perkembangan Betan Peto. Menurut suami Sarwendah itu, tumbuh kembang Betan Peto terjadi dengan begitu cepat. Terharu kok cepet gede ya, tapi gak mau dibilang udah gede. Love Betan Peto, imbuhnya sembari menyertakan emoticon love dan ciuman. Unggahan Ruben Onsu itu pun langsung dibanjiri komentar oleh rekan artis dan para netizen. Uniknya, dari sekian banyak komentar, tulisan Iis Dahlia yang paling banyak menyita perhatian. Sepaham dengan Ruben Onsu, Iis Dahlia pun mengatakan ia tak menyangka bahwa waktu berjalan begitu cepat. Nggak berasa ya Ben, waktu cepat banget berjalan, komentar Iis Dahlia yang mendapatkan lebih dari 600 likes dan puluhan komentar netizen. Dari situ terlihat bahwa ada beberapa netizen yang menjahili Iis Dahlia dengan mengungkit kesalahan si pedangdut di masa lalu. Selain itu, ada juga netizen yang mengutarakan pendapat berbeda dari Iis Dahlia. Buat gue kerasa kok, komentar netizen. Marhaban tiba, tulis netizen yang lain. Haha, jahat, timpal lainnya.